telah sampai berita kepada aku, wahyu dari Jibril alaihi salam, dari Allah SWT tentunya, kalau tidak ada seorang muslim yang berwudu seperti wudhuku ini, kecuali akan berjatuhan semua dosa-dosanya bersama dengan tetesan air terakhir dari tubuhnya. Lalu Nabi SAW praktikin caranya. Nah, tata cara ini bukan saya menggurui Bapak Ibu sekalian, cuma mengingatkan kembali. Mengambil air, kemudian mulai dengan telapak tangan kanan bagian depan, jangan lupa batas minimalnya pergelangan. Maka harus dari batas minimal disentuhkan air, ditarik bagian punggung depan kanan, kemudian juga punggung tangan kiri dari pergelangan, setelah itu baru dibasuh bagian tengah dan diselat-selatkan. Selat-selatkan di antara jari-jari. Ini satu kali. Kemudian yang kedua sama. Kemudian yang ketiga. Ya. Ini sudah ada di YouTube kami angkat cara praktek wudhu yang tepat. Jangan tergesa-gesa. Ingat batas minimalnya. Dan ada anjuran melebihkan dari batas minimal. Ya, karena pernah Abu Hurairah radhiyallahu anhu pada saat beliau wudhu beliau gulung bajunya sampai ke puncaknya. Karena zaman dulu orang pakai baju yang agak lebar bagian atasnya. Maka digulung sampai ke puncak kiri kan, lalu beliau berwudu dan beliau lebihkan air wudunya yang disiku sampai ke dekat lengan, yang telapak tangan sampai ke setengah perlengan beliau. Maka orang bertanya, ya Abu Hurairah, kenapa anda buat seperti ini? Kata Abu Hurairah, saya mendengarkan Nabi SAW bersabda, perhiasan seorang mukmin akan memenuhi seluruh anggota tubuh yang tersentuh dengan air wudu. Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, sesungguhnya orang pada hari kiamat nanti, ya, dari umatku akan keluar cahaya yang sangat terang dari tempat-tempat wudu mereka. Maka siapa yang bisa memperpanjang jamahannya, maksudnya batas minimal dilebihkan, siku batas minimal dilebihkan, maka lakukanlah. Ya, seperti itu. Oleh karena itu, ingat batas minimal. Kemudian setelah telapak tangan dibasuh dengan baik, karena di sini dalam hadis kan dikatakan siapa yang wudu dan memperbagus wudunya, menyempurnakan satu, kemudian dua, kemudian tiga. Jadi telapak tangan pastikan ya. Jadi kalau ditarik bagian telapak tangan kanan ini, kemudian ditarik juga bagian telapak tangan kiri, sementara air masih mengalir, kemudian bagian dalam, lalu diselat-selatkan di antara jari. Ini baru satu ya. Diambil lagi air, air lagi ngucur di keran, telapak tangan kanan bagian depan dipastikan kena air, bagian tangan kiri juga, bagian dalam, kemudian diselat-selatkan di antaranya. Ya. Begitu sampai tiga kali. Kemudian yang kedua, anjurannya adalah mengambil satu cakupan air di telapak tangan kanan, setengahnya dimasukkan ke mulut dan kumur-kumur, setengahnya lagi dihirup. Kecuali kita sedang puasa. Kata Nabi SAW, siapa yang sedang istinsyak, istinsyak itu menghirup air di hidung, kuatkanlah, kecuali kalian sedang puasa. Setelah itu, sementara mulut kita masih kumur-kumur, seluruh rongga, gusi, mulut kita ini semuanya kena air itu, kemudian baru kita keluarkan dengan tangan kiri yang dari hidung. Tadi kan setengah masuk di mulut, kumur-kumur, setengahnya dihirup, lalu tangan kiri buang yang dari hidung, lalu kemudian baru dibuang yang dari mulutnya. Ya. Maka kumur-kumur ini bukan cuma masuk lalu dibuang ya, karena nanti setiap tetesan air wudhu itu akan menjatuhkan semua dosa-dosa. Dalam sebuah riwayat lain, akan menetes semua dosa-dosa bersama dengan tetesan air terakhir. Riwayat yang lain, akan berjatuhan dosa-dosanya ya, sampai ke dari ujung-ujung jari-jarinya. Hanya tetesan air terakhir. Sama kumur-kumur. Usahakan betul-betul kita kumur-kumur maksimal. Di seluruh rongga, mulut kita kanan, kiri, bagian dalam. Setelah betul-betul maksimal, baru kita buang. Itu satu. Yang kedua, kumur-kumur lagi, kemudian hirup lagi dengan tangan kanan, lalu keluarkan dengan tangan kiri, lalu kemudian buang lagi yang dari mulutnya. Begitu terus sampai tiga kali. Selanjutnya, wajah. Wajah itu dari awal tumbuh rambut sampai di bawah dagu, ya. Dari awal kuping kanan sampai ke kuping kiri. Semuanya usap dengan benar, ya. Jadi pada saat kita mengusap, ambil air dengan dua telapak tangan, diletakkan di wajah, kemudian pastikan di awal tumbuhnya rambut ini ditarik ke sebelah kanan, ya. Di tempat kuping ya, di dalam kuping, kemudian sampai ke dagu kita. Ini satu, kemudian lagi sama, dua, kemudian tiga. Jadi bukan hanya sekedar dilempar air tersebut, karena ada batas minimal. Kalau ada sedikit saja bagian wajah, Bapak Ibu yang tidak kena air, maka pastikan tidak sah wudunya. Ya. Tiga kali. Setelah itu juga telapak tangan sampai siku. Dipastikan yang sering luput siku kita. Ya. Jadi dimulai dengan kanan dulu, air mengalir, tarik bagian depan sama tadi telapak tangan, ditarik dulu sampai ke siku, pastikan sikunya ini kena. Ini seringkali tidak basah. Kemudian baru diputar ke dalam. Satu, kemudian ya, dua, kemudian baru tiga. Setelah itu pindah ke kiri, telapak tangan bagian luar. Ya, satu, sampai siku, baru kita tarik. Kemudian dua, kemudian baru tiga. Boleh nggak dari atas? Boleh saja. Kalau kerannya lagi jalan, kita mau tarik dari sini juga nggak masalah. Yang penting semuanya kena. Dan dipastikan adalah ini batas minimal. Melebihkannya jauh lebih baik. Ya. Ini
sebelah kanan dulu, baru sebelah kiri. Tiga kali kanan, tiga kali kiri. Bagian kepala, satu-satunya anggota tubuh yang disebutkan dalam riwayat Sahih, Nabi SAW melakukan satu kali saja. Digabungkan antara kepala, tengkuk, leher, dan kuping. Yang lainnya semua tiga-tiga kali. Yaitu dengan cara, Nabi SAW mengambil air, kemudian meletakkan di awal tubuhnya rambut, lalu menariknya sampai ke tengkuk, batang leher kita. Kemudian ditarik kembali ke depan, lalu telunjuk masuk ke dalam kuping dan ibu jari putar di belakang kuping seperti kita memijat kuping kita. Jadi sekali lagi air ditarik dari depan sampai ke tengkuk, kemudian ditarik lagi ke belakang, kemudian ditarik ke depan lagi, kemudian dari telunjuk masuk ke dalam kuping ditekan kupingnya, kemudian ibu jari putar di belakang. Bagaimana dengan ibu yang rambutnya panjang? Maka kalau ditarik ke belakang sampai ke tengkuk, lalu ditepuk-tepuk saja ke atas. Ya, ditepuk-tepuk ke atas sampai ke depan, baru kemudian kupingnya dimasukkan telunjuk dan ibu jari di belakangnya. Ini sekali saja. Setelah itu, telapak kaki. Batas minimalnya, mata kaki. Ingat perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wairun lil aqab, kecelakaan. Bahkan bisa penyiksaan bagi orang yang tidak tersentuh mata kakinya dengan air. Berarti ada ancaman di situ ya. Dan dalam, kalau Bapak Ibu mau kembali ke tentang apa namanya wudu ini, bisa kembali surah Al-Ma'idah surah nomor 5 ayat 6. Ini merincikan tentang masalah cara wudu. Nah, telapak kaki itu kita siram kanan dulu dan disunnahkan menyelat-nyelatkan jari tangan ke jari kaki ya. Karena biasanya di antara jari-jari itu kan lekukannya ada yang tidak kena air. Maka dipastikan jari-jari tangan kita ini masuk di antara jari-jari kaki kita. Kemudian dibasuh dulu yang kanan. Batas minimal mata kaki dilebihkan lebih baik. Sampai di setengah betis misalnya. Ya kalau Bapak Ibu lagi mandi misalnya. Boleh nggak untuk lagi mandi? Boleh saja. Tapi saya tidak berbusana, usah, tidak masalah. Karena kan antara Ibu dan Bapak sama sendirian. Antara kita sama Tuhan kita saja. Di tempat umum yang tidak boleh terbuka auratnya. Tapi kalau di dalam kita tidak masalah. Jadi dibasuh sampai ke kakinya. Dilebihkan di atas mata kaki kanan dulu. Kemudian baru kiri. Jadi tiga kali. Tiga kali kanan. Mungkin tiga kali maksudnya diusap ya. Sampai betul-betul terbasah, kita sampai tiga kali hitungan, kemudian juga sebelah kiri. Nah, setelah selesai ini, baru kita menerapkan tadi sunnah Nabi SAW, membaca dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna muhammadan abdullahi wa rasuluh. Kita baca syahadat ini, kalau ini Bapak Ibu baca, maka akan dibukakan 8 pintu surga, boleh pilih dari mana saja kita masuk. Syahadat, sederhana, tapi banyak orang tidak amalkan. Banyak orang tidak amalkan. Mungkin kalau ada yang mengatakan, sederhana sih Ustaz. Nah ini masalahnya, masih banyak orang yang belum tahu atau mereka belum amalkan.